Satuan Tugas Patroli Cyber Bareskrim Polri Kamis siang mengungkap pelaku penyebaran video dan foto konten asusila sesama jenis di media sosial. Kelompok yang disebut dengan Bondage Discipline Sadism Masochism atau BDSM ini terkenal dengan perilaku seks menyimpang yang mempertontonkan kekerasan fisik. Empat orang yaitu AM, ER, NH, dan RH ditangkap di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Bekasi, Jawa Barat. Modus yang dilakukan para tersangka yaitu mengunggah konten asusila sesama jenis ke media sosial Facebook. Mereka juga menggunakan sejumlah peralatan untuk adegan kekerasan. Dari data yang diperoleh polisi, kelompok BDSM ini telah memiliki grup nasional maupun internasional dengan total anggota sekitar 75 ribu orang. Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyebaran video dan foto dengan konten asusila sesama jenis dengan klasifikasi BDSM. Bondage, Discipline, Sadism, Masochism, yaitu hubungan seksual yang melibatkan kekerasan fisik, dan hal ini sudah mulai meresahkan. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 1 tentang Undang-Undang ITE dan pasal 36 Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi dengan ancaman 6 tahun penjara. Badru Zamal, Jakarta.